Oke, dan sumbu Y berikut. Saya ambil titik P dengan koordinat X, Y. Lalu saya tarik garis maka bentuk segitiga siku-siku. Dengan sudut, saya ambil misalkan sudutnya theta. Jadi, karena X, Y, maka panjang sisi di samping sudut adalah X dan di depan sudut adalah Y. Dan sisi miringnya kita namakan R. Ya. Nah, di sini, di segitiga siku ini terdapat berbagai perbandingan sisi-sisinya. Ya, oke, satunya ada Y per R, perbandingan Y banding R. Itu namanya sin theta. X per R, sisi di samping sudut per sisi miring, itu namanya cos theta. Tangen theta itu sisi depan sudut dibanding dibagi si samping sudut Y per X. Kosekan theta, kebalikan dari sin. Ada lagi sekan theta, kebalik cos. Dan terakhir, kotangen theta, kebalikan dari tangen X per Y. Nah, inilah beberapa perbandingan sisi-sisi segitiga pada siku-siku yang dinamakan dengan nisbah-nisbah trigonometri. Oke. Si.